Kartens yang di Mini Cooper ini kita oleh tim Kartens Audio Jakarta emang kita siapkan buat kompetisi. Jadi kita gunakan full Ground Zero di sini ya. Jadi ada Twitter Ground Zero Plutonium ya, mid range Ground Zero Plutonium yang terbaru. Jadi ini adalah seri yang terbaru dari Ground Zero ya, Plutonium series termasuk juga mid bassnya. Dan yang kita gunakan ini adalah prosesor dari Golhorn ya. Kita gunakan yang Golhorn ini G2 Pro. G2 Pro ini ada player juga, ada player Hi-Res di situ yang tertanam di body DSP-nya. Jadi kita bisa gunakan ini sebagai USB player juga ya. Dapat controller juga di sini, ada remote controlnya. Dan ini yang kita bisa setel juga di tanam di sini ya. Ini bisa kita setel presetnya karena ini lagi tersambung di laptop. Jadi ini tidak bisa dikontrol ya. Jadi kita bisa kontrol di sini termasuk juga volume, preset, mode ya, dan USB player ya, kita bisa atur dari kontrol tersebut. Dan ini juga bisa streaming lagu, jadi udah aptX ya, ini udah koneksinya udah aptX, bisa langsung streaming juga dan bisa menjadi satu pilihan buat Anda untuk di sistem audio mobil Anda. Oke, di luar lagi hujan deras nih, kebetulan lagi tuning tadi, coba kita tes lagi suaranya. Oke, karena itu sekilas review ya untuk sistem audio mobil yang terpasang di Mini Cooper ya. Jadi yang ingin mendapatkan sistem audio mobil berkelas dengan workshop yang terpercaya ya, bisa langsung ke Kartens Audio Jakarta. Kita punya tim yang solid untuk melakukan instalasi audio mobil dengan service excellent dari tim sales kami di Kartens Audio Jakarta. Dan sebagai informasi, Kartens Audio merupakan gerai audio mobil pertama yang sudah mendapatkan sertifikasi ISO 9001. Jadi jangan ragu lagi untuk kualitas ya, karena kita emang fokus memberikan kualitas terhadap instalasi audio dan termasuk juga service excellent buat semua customer kami. Thank you for watching, sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you.